OK, guys! おはよう、こんにちは、こんばんは、アクユスケ。ハリーニ・アキルニア・ビサプランク、インドネシア！ジャディ・ダリ・ビエトナム・アクダン・ジェロン・マウナイ・プサワテア、タビ・チェック・インドゥル、ウントゥン・ハリーニ・ディ・バンダーラ・スピ・バンガ、ジャディ・ランチャル・チェック・インニアや。Okay guys, akhirnya bisa ke Indonesia. Okay, tadi sekarang aku boarding ya. Ini paspor Jepang nih. Keren kan? Jadi dicek paspor dulu. Habis itu bisa naik pesawat ya. Okay, udah naik. Langsung edit ya. Soalnya ada banyak video-video di Thailand dan Vietnam ya. Semangat aku. Waduh, random banget. Maaf ya guys. Kayaknya Yusuke gak sabar ke Indonesia nih.OK, pesawat nya mulai terbang ya. Justru kalau di pesawat merasa luar biasa. Jadi aku suka banget suasananya dalam pesawat. Dan juga pemandangannya juga cakep banget. Jadi dari Thailand ke Indonesia kira-kira 3 jam ya. Jadi menikmati editnya ya. By the way, mulai Wasda Boys World Trip Thailand ya. Kalian udah nonton semua gak? Seru banget kan video-video di Thailand. Setelah Thailand.Video di Vietnam dan India juga ada ya. Ini juga seru banget menurut aku. Jadi jangan lupa nonton ya guys. Surabaya! Ada makanan pesawat juga ya. Itadakimasu dulu ya. Menunjukkan makanannya dulu ya. Tapi ternyata panas banget. Santuy-santuy. Makanan ayam dulu. Rasanya lumayan. Berikutnya mie. Rasanya lumayan.Tapi ternyata pisang dan jus jeruk paling enak menurut. Waduh guys, pemandangan dari jendela pesawat indah sekali. Gila, beneran cakep. Kayak kamu ya, cuaks. Gila, akhirnya sampai di Indonesia. Waduh, udah lama. Tapi suasananya nggak beda dari kita. Iya. Mirip banget. Nanti bedanya di makanannya. Ya, makanannya. Waduh, langsung makan. Lapar. Selamat datang Indonesia, apa kabar? Baik-baik. Gimana kabarnya? Baik-baik. Gimana rasanya warteg? Enak-enak. Mantap juga. Gila, macet banget. Aduh. Wow. Gila, macet. Halo.Akhirnya guys. Wah, seru ga? Tentang balap. Tentang balap. Apa lagi ya? Bingung. Terong. Telur.Telur ada ya, ya ini. Woohoo. Oke. Wah. Ya Allah. Guys, akhirnya. Iya. Akhirnya banget. Hmm.
bahagia banget. Ah. Terong ya, terong. Supnya juga mau parah. Udah kangen banget. Bahagia banget. Warteg di sini dapet bestu banget. Udah lama gak makan, kira-kira 4 bulan atau 5 bulan. Jadi mau sudah mewah banget. Oh iya, ya apa? Terima kasih. Enak banget. Oke guys, hari ini adalah hari pindah rumah. Akhirnya aku di Indonesia selalu menginap di rumah Jerome. Jadi dari sekarang aku pindah rumah lainnya. Jadi aku sewa rumah. Dan juga dari sekarang langsung coba lihat kamarku dan juga rumahku. Ya, jadi gimana ya? Aku pertama kali pindah rumah di Indonesia. Jadi gimana cara dan juga ya gimana enak atau sedih atau senang, gak tahu. Jadi dari sekarang aku pindah ya, agak sedih. Tapi rumah aku dekat rumah Jerome banget. Kalau jalan kira-kira 3 menit. Jadi ya dekat banget, tapi tinggal sendiri. Jadi agak sedih ya. Oke, ayo coba ke rumah aku. Let's go. Oke guys, jadi dari sekarang aku menuju ke rumahku, rumah baru ya. Oke, bye bye. Rumah ini terima kasih. Bisa datang ke sini langsung ya, karena kalau jalan 3 menit. Oke, let's go. Oke guys, sudah sampai rumah baru. Lumayan baru banget. Ada meja, lumayan luas, dan juga kursi dan tempat tidur. Tempat tidur, nyaman banget. Nice, nice, nice. Dan juga bisa simpan barang-barangnya. Di sini bisa simpan baju-bajunya. Nice, nice, nice. Bagus banget kamarku. Bagus. Dan juga oke, kamar mandi dan kamar toilet. Di sini toilet, ada shower. Dan juga kamar mandi di sini. Nice, nice. Aku udah bersiap-siap untuk hidup. Jadi baju-bajunya taruh sini. Dan juga ada yang biar wangi kamarku, mantap. Baju-bajunya, sepatu. Dan juga gini. Tada! Laptop, kacamata, ya, kabel-kabelnya. Oke, dan juga ada peraturan juga di sini. Katanya ini laundry. Kalau mau cuci, keluar dulu. Dan juga hari Rabu dan hari Minggu petugasnya ambil. Jadi bisa cuci. Dan juga guys, aku lagi di lantai 2. Ini air untuk minum, dan juga ini untuk cuci. Dan juga ada leizouko. Tapi ini sharing with orang sekitar sini gitu.
Jadi ada banyak isinya kan. Jadi semua pakai ini. Oke, naik yuk. Di sini kitchen. Ada konro dan ya, ada freezer juga. Jadi bisa masak di sini. Dan juga di sini rooftop. Di sini sendiri aja kan, jadi agak sepi, jadi aku sedih ya. Itu aja. Iya, jadi dari sekarang aku mulai hidup di Indonesia ya. Waduh, gak sabar banget. Aku ada mimpi kayak aku mau tinggal di luar negeri gitu. Jadi aku coba tinggal di Indonesia. Ya, jadi pasti seru dan gak sabar ya. Oke, jadi nanti aku mau bikin konten banyak di Indonesia dan ketemu sama fans. Ya, mau bikin konten banyak, jadi tolong dukung aku ya. Oke, jadi video kali ini sampai segitu. Dan juga tolong share, like, comment dan subscribe お願いします。 Dadah, bye bye guys.